warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, pagi ceria, tetap semangat. Allah Akbar. Nah, sekarang kita bersama Gus Payem, kita akan melanjutkan hadis. Kemarin teman-teman sudah melafalkan hadis niat. Lalu ada lagi hadis larangan marah. Nah, sekarang kita akan belajar hadis sholat. Oke, teman-teman, yuk. 1, 2, 3. Hadis sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman untuk melafalkan doa sebelum makan. Kita mulai bersama yuk. 1, 2, 3. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang kita lanjutkan doa sesudah makan. 1, 2, 3. Doa sesudah makan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, begitu tadi teman-teman. Doa sudah selesai. Jangan lupa belajar di rumah beserta ayah, bunda, kakak. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jauh dari kerumunan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.